Halo semuanya, Silvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya mengirim file PDF ke WhatsApp. Oke, langsung aja kita ke caranya ya. Kita coba buka WhatsApp. Di sini kita buka chat yang mau kita kirimi PDF-nya. Terus kita tap di bagian icon lampiran. Pilih dokumen. Tap telusuri dokumen. Nah, di sini kita bisa cari file PDF-nya. Kita coba tap di bagian icon pencarian. Kita cari PDF. Nah, di sini ada banyak banget file PDF dan salah satunya mau aku kirimkan ke WhatsApp ya, teman-teman. Nah, misalkan yang form permohonan, kita tinggal tap aja. Ini free view-nya. Kalian bisa tambahkan keterangan, bebas ya. Kalau udah, tap kirim aja. Oke, di sini aku udah berhasil mengirim file PDF ya, teman-teman, ke WhatsApp ya. Oke, beres. Jadi gitu teman-teman, gimana caranya mengirim file PDF ke WhatsApp. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!